yeah. Jambi, orang-orangnya kaya banget, bener-bener banget. Penghina warga Jambi melalui akun TikTok yang viral di berbagai media sosial Instagram resmi dilaporkan ke Polda Jambi. Akun tersebut dilaporkan oleh pegiat media sosial dan YouTuber asal Jambi, Bobby Builder, pada Jumat 10 September 2021. Bobby Builder kecam aksi tersebut hingga akhirnya melaporkan akun media sosial TikTok tersebut ke Polda Jambi. Bobby Builder tiba di Mapolda Jambi pada pukul 15.25 waktu Indonesia Barat dan saat itu sedang berada di Subdit 5 Cybercrime Polda Jambi dan sedang memberi keterangan kepada penyidik. Namun demikian, ia mengaku masih menunggu itikad baik dari pembuat video tersebut. Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Wahyu Bram mengatakan saat ini pihaknya telah menerima laporan tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya akan mendalami akun tersebut dan melakukan pengejaran. Untuk pelaku sendiri, kata Bram, dapat dijerat dengan UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Untuk diketahui, warga Jambi dihebohkan dengan video yang menghina Jambi. Video viral tersebut menampilkan suasana perkotaan dan gedung-gedung yang menjulang tinggi yang direkam dari sebuah ruangan. Kemudian video tersebut diiringi sebuah musik dan diikuti oleh suara laki-laki yang merekam tersebut. Parahnya lagi, perekam video tersebut menyebutkan kalimat yang tidak pantas tentang Jambi dan menyebut nama hewan. Hal tersebut sontak memicu berbagai reaksi kemarahan di media sosial. Jambi, orang-orangnya kaya banget, bener-bener banget.